Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Tiada apa lagi yuk. Ini pahapan kepi. Teman mirang lagu ni kembali. Alhamdulillah. Mun selawat lo teman. Pada kia. Nurun bada izzaka min makatin hatta ana rabbika asyamati. Teman mirang? Ya. Mun sida jaruah. Taresna bula detik. Oh apal. Alhamdulillah. Mun lambok pa budak malam dan Allahumma tari-tari suaraku Nabi Daud, rupaku Nabi Yusuf, tanganku Nabi Musa, tak mesem-mesem dewi. Tak nyengir-nyengir dewi. Tak kilo-kilo dewi. Tak beres-beres dewi. Kan bodoh lambok budak malam-malam ngak nikam. Gi. Untuk punya malam-malam ngak nikam. Nikam saya boleh nyalim mun. Ngucak lebur paha coba. Cuh sedih ya roh. Paha mimpi yang malam. Pan kelekut napa nyari nyak tanyaan. Beda orang ahli kandungan. Beda orang tak lu mengandung paha hentar. Kula tak lu mengandung kak. Dek remah kak ki. Oh. Agentang ni. Wah. Ha kak kiyu. Ya periksa. Abu. Lemangkan cek ringan kandungan dia periksa. Dek remah surah napang dek ya. Ku tak suntik kamu ni suruhan apa? Dia kan senik kebiasaan kan ki. Beda orang tak lu mengandung entar kan dukon kandungan. Dukon beri dokter kandungan dukon biasanya. Mana lah gentang? Akhir ke. Tabung. Anja ngandung ari la as segi beda ya kok. Napa nyamane kan temenan? La as nyamane. La as. Anja ki ngandung ari la as segi kare dosa kriai. Mari saya temur, mari selip dia hari. Mari saya. Ya tak tahu tanya kita dukun kandungan lah bu. Ini kan seni, kebiasaan kan teku kan. Enjo, hari ini bodoh lah, asa ini bodoh. Hari ini siapa bodoh ya. Tumbuh. Apa ni si tumbu kan? Tumbu ika men. Bahaya ki air. Titik, oh bocah gila macam. Ari keng contoh. Titik ngah boleh perkara si bekal dateng. Nggak ada perkara si bekal dateng kan bekal dateng ini kan jokian di anak ini kan berenggok ibu bekal dateng tapi ini kata keliru karena ini kasih ini nggak boleh sesuai rakturaan biasa namun lak asagi badan ini kaki ngandung sini kali ya kayak nggak boleh tiba-tiba ini pak nentuak jari ku leku ngandung ini ketau ini kan nentuak jari barangan punten melalui tanda njok ki badan oh njok dia nak macam tak kira bisa ada lak asadak sekadar ya ada lak karika tompe nakapir ya. Oke pak. Oh, mun meras, ki ngandung, mun lagi pak ruah. Tak kira. Karena sini kebuk muni kepolong benar. Coba sampean, kamu gendeng lagi nanti bib ben lagi nanti tangke. Gendengan lagi nanti tangke kan? Cang sampean, padahal cang tetangke nalah gendengan lagi nanti sampean. Pola nyaman cek rup-rup nabai. Jadi pun anak-anak mungkin lebih hijau rumput tetangga. Kemun kita ikut lelah kar sini, kemun kita budek jauh dan ikut kar sini, kalem budek kebolong biasa. Ternyata genteng berat ini kemun tak ikan dia, mun ikan dia apa jang tengkan? Apa rat ini kemun ngocak apal pal elang muan nama rat ini kan? Bener? Ti nama kita apa rat ini kemun nyenengi, pun ngabes mesem tekepok juga nanti dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan semulia Kiai Muhammad Wardi selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Yaqin, ajunan semulia Kiai Suwisno, ajunan Kiai Sayri, ajunan Kiai Marto, ajunan Kiai Haji Hadimi, Kiai Haji Muhammad, Kiai Hafiz, Kiai Adi Rasoni, Kiai Khotib, dan seluruh para kiai yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena terbatas pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat setuju saya ampun alengki terabu. Tokoh masyarakat secara istimewa Ibu Feni Kumalasari, sarjana ekonomi selaku pemangku Desa Tanjung, beserta aparatur desa. Jam'iyah Solawat Nurul Anwar, seampun mimpin pemausan solawat mulai dari awal, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek setia ajunan peten kaula amul jaki ban peten kaula yakin hakul yakin ajunan setia imul jaki Allah. Sepertama tore awali perpangkian kaula ajunan saat mangken kalaben asyukur da Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam mangken Allah aparing pan sepanapan nikmat da kaula ajunan, mulai dari nikmatul Islam wal iman, nikmatus sihha wal afiyah, nikmatul ijtima, semoga nikmat nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat alung polong dalam kebedaan saya kati malam mangken sareng Allah epalang kengah sehingga kau leban ajunan teti orang-orang seetoles husnul khotimah. Teti orang-orang sepecer selamat dari tunya kantos akhirat. Salawat ben salam nyereng atau rakida ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima kala ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyu'un. Samuka kaula ben ajunan sehadir termasuk dekat kelompok ben golongan saya syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi, termasuk orang-orang saya efek tabi Gusti Kanjeng Nabi kala ben syafaat. Ben kak dinto arpan saya paling raja kaula ajunan teti orang saya kiba bi Gusti Kanjeng Nabi kala ben syafaat. Apa napa mi arpan saya paling raja hadirin? Kaula ben ajunan ketika kiba dek yalam tunya kak dinto banyak sebisa nolongin ben pertolongan kak dinto acem-macem kula ben ajunan dunia neka kebutuhan banyak, tapi saya nolong na banyak ben kula ben ajunan pertolongan neka acem-macem. Kula ben ajunan tak bisa
parlo kata tangke ejelau bisa minta tolong kata tangke ejeloja. Kula benajunan mungkin tak bisa ngincem beras tapi bisa autang PC. Kula benajunan mungkin songkan mungkin sake ada tak peti nyaman. Tapi ketika ada tak nyaman ada nai toro aki nyeragi ada dan secek nyaman lah. Sehingga bisa aja ngajak ada meskipun kondisi tak peti saya. Tapi ketika kau leben ajunan ampun masuk dek kesitung tempat seanyam akhirat, maka ia akhirat kak dinto. Kau leben ajunan tadek sebisa nulongin, kecuali illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang seiyeti Nabi Allah Subhanahu wa Taala. Bentar masuk orang seiyeti ni kak dinto untuk nulongi kau le ajunan, iki kak dinto kuste kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Magana sampai dalam syafaat ni ke benda istilahnya mana syafaatul uzma. Panapa si nyamai kalau ben syafaatul uzma? Syafaatul uzma ni ke pertolongan sepaling agung, pertolongan pertama dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saampunna manusia gak dintoh e pajaga. Manusia bah e papolong e mahsyar, arih e pasemak kira-kira benda sengocak kodoro milin, satu mil kira-kira. Berisi ada buk kodoro diro, kira-kira satu hasta dari cetak hari ini kak. Manusia panas luar biasa, manusia setuju perluan, bahkan peluan ini kangalkan. Orang-orang kafir ini sampai nantang, Allahumma aghithna hatta ilan nar. Ya Allah, korla pak keluar dari mahsyar gula sebabkan neraka, neraka nomor berempat abai pada. Ijak dengan lo teman tahu neraka. Tahu negara yang pengalkala perlu emaksar. Orang ini kan seni kemun lo toman tahu penyakit selain penyakit seeger sepaling sakit. Di kulida asaduda. Orang ini ke penyakitnya pasti paling sakit. Sakit na apa kuliban sampian pasti aroma penyakit tibi paling sakit. Karena kilo toman tahu ke penyakit orang lain. Orang ini kemun sakit cetak. Ya Allah mun kek cetak tak kuat. Ati kep alam. Haram anguk sakit alain tembung sakit cetak. Umpama. Ku malam ayo bua bi Allah bua sakit gigi. Njak semalam tak ambu sekali. Mati lah dengan gila cermat, kata lah dengan kandu baci. Pak tak boleh ya Allah keng tak kuat mung sakit gigi. Haram mung sakit lain dah boy. Ku malam ayo bua bi Allah pas sakit ate. Bah ngucak daripada sakit hati. Lebih baik sakit gigi ini tiada apa lagi yuk ini pahapal kebi teman mirang lagu ni kan alhamdulillah mau selawat lho teman pada kia nurun bada idza kami makatin hatta ana rabbika asyamati teman mirang ya mun sida yaru ah taresna bula detika oh apal alhamdulillah ya enjak bani tau le lagu mun lagu mun mulut mulutan enggak mangkin ni kalau lagu sebeda kaitna ben Nabi Muhammad nggih. Mari oh mari mari baca solawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah 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 mare mari tak mari. Tak imasar pertolongan ni kata dia lain kecuali pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ketika manusia ni kebingung, sadaja manusia ni kenyare nepi nabang sebe. Nantarkan Nabi Adam, Nabi Adam tak bisa qala nafsi nafsi tak bisa nolongin kok setia. Mak nolong nak ke jeng kok lambat melanggar. Ya pun Nabi Adam, engkau je lambat teman melanggar, tetapi engkau todus minta tolong. Eroja ada erbuah khuldi, Nabi Adam ada erbuah khuldi.
khuldi. Tapi ten kula ngabala iman gak diman. Nabi Adam ada buah khuldi ni kak. Beni kelakuan dosa. Nabi Rasul ni kasih aja ejaga dari kelakuan dosa. Jadi tak ikut cakki maksiat se sampai ni bapa kita dosa. Ada nabi ni kak alaku kelakuan dosa. Tade. Meskipun zahirnya keliru. Jelas ke? Karena zaman ulama wala taqraba hadhihi syajarah. Cek ngakan buariah. Musyar ileh seelarang ibunda aja. Nabi Adam lo ada ibunda aja, ada urus ibun lao. Keng pada. Jadi saya nikah huldi seelau huldi ya. Tapi kan tak salah kan saya itu tu ibunda aja lo cek deur. Saya ngak pau ni cek kakan ya. Enten lo ada urus pau nikah. Pau nikah siapa ada. Tapi pada pau nak. Jadi secara hukum pun tentak tu meskipun keliru nikah. Entar dak kan Nabi Musa ni ketoman mate Bani Israel. Nabi Musa ni termasuk oh, nabi saya paling kuat hadirin. Nabi Musa ni kasih tumbak to romoro entar nabi malaikat maut. Ada pemberitahuan romoro entar. Tanya aki, apa kake parlona? Nyabu na sampia. Bu, kuta Nabi Musa ni kan nyantap kelekat malaikat maut. Malaikat maut ni ke 40 tahun kelengger. Kemudian malaikat maut tak kelengar. Orang ada mati selain. Ya Pak Kun ada mati hadirin. Karena saya mata ada nyabu ini kebanyakan cuma malaikat maut. Menurut kitab dakwa ikul akhbar ini kebanyak cara Allah mematikan ini kebanyakan singaku cara malaikat maut. Bada saya kesokan ini Allah itu buk secara langsung ini kebanyakan. Yang malaikat maut ini kak santap. Santap Nabi Musa ini kak 40 tahun malaikat maut ini kak kelengar. Makanya kan mulambok pak budak malam dan Allahumma tari suaraku Nabi Daud rupaku Nabi Yusuf tanganku Nabi Musa tak mesem-mesem dewi tak nyengir-nyengir dewi tak kilo-kilo dewi tak beres-beres dewi kan bawa dalam buat budak malam dan nggak nikah gi untuk punya malam dan nggak nikah saya nggak boleh nyadi pun ngucap debur pak coba cuh si dia jarok pahamin peseng malum. Pan kalau kau napa nyari nyak tanyaan, mungkin makin semanti ni kebenih cak bacaan ngak ni, kemakin ni ke semanti Toyota. Untuk benih Toyota ni kembian makin lah minta saya ngak napa bisa ki. Cak lezat benda makin ni kan. Ya makin yang bini retin pak, ada mereka tunjuk ia makin ni kan. Nasik kuring berdi ke bingkar muana glowing oleh nebang mekar ya. Tangki, cak kan guket seminggu seket, mak tokang nasabak iya gula, seberangan dia benempian dia pada. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ketika para nabi tadak si bisa nolongin, ketika para nabi tadak si bisa bentok, Nabi Muhammad ini yang memberi pertolongan pertama. Pertolongan pertama dari Nabi Muhammad ini kasih sebut kalaben syafaatul uzma. Pertolongan sepaling awal, pertolongan sida ada. Sadaja umat Nabi Muhammad epa keluar dari mahsyar eki badak kemizan di Nabi Muhammad. Tetapi dari takallam ka pin kada. Eki badak dari mahsyar eki badak ke tempat saanya memizan untuk etempeng amalah mak le tuli ipangki saya rasa masuk surga, saya rasa masuk neraka. Saya selamat masuk surga, surga. Sikit bermasalah raja dosa. Neka syafaati boleh. Neka saya maksud kelaban tribun kanjeng Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang pertolongan, tang syafaat yang beakina de ke orang setusana tusa raja. Napa napa boleh tusa kene? Tusa raja. Tapi min ummati dari tang umat, sapa abai saya nyama tang umat. Tu sana kini raja munki anyama umat Nabi Muhammad maka bekal selamat bekal esafaati bekal ekiba tak kiranya tidak kena neraka amin Allahumma sehingga neng waktu kadin saja umat Nabi Muhammad ni keselamat hadirin tu sana raja tu sana kini banyak salah sepenting umat Nabi Muhammad ni keselamat ni ke bergempang ni kan oh ya bunda ya kanak mayu lah kau tu segeluh. Mungkin ngereng.
Semelarat ni kebeni masalah tu saraja tu segini. Saya ko umat bi Nabi Muhammad ni ke saya umat. Nah ni ke semelarat. Saya ko umat ni ke lo. Dah kuda pun sampai mun karonga ko gempang. Be iya ko ni ke semelarat. Mun karonga ko siapa sih lo tahu? Ngi kan? Lah di aku itu lo. Saya ko semelarat mun ngako gempang. Mun karo kula umat Nabi Muhammad. Syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni, syafa'ati dan gula. Nanti ada orang-orang yang tidak disyafa'ati oleh Nabi Muhammad. Apa napa? Meskipun tergolong dari kelompok engkau la benajunan karena tak yakku umat bi Nabi Muhammad, orang enggak ditu tak iki bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteri kula benajunan selamat tah. Amin. Tetinga kok ni kegempang tapi yakku di kesemelarat. Share se yakku umat ni kebekan isyafa'ati, selamat ke bi umat Nabi Muhammad. Keng mun setak yakoh ni kalau budian sebermasalah hadirin. Pasir selo yakoh ni kah? Asy-Syaikh Nurhan Nasir dalam salah satu catatannya sesuai apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ternyata beda lima orang budian. Lima orang kak dinto tak kira iki babi Nabi Muhammad, meskipun ating ketengan syafi'na 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 ya Rasulullah tolongi dan gula tolongi dan gula umat ta'ajunan. Lima orang ini kata iki babi Nabi Muhammad, lima orang ini kata kira tolongin meskipun tergolong umat Nabi Muhammad, meskipun ngaku umat Nabi Muhammad tapi tak yakoh di umat Nabi Muhammad. Mantir selama ini kata tepat kau boleh ajunan. Amin. Makanya gula ben ajunan makin ini kejeng aja, makin ini ke amolotan. Benih tak apa ya sambian ini, benih tak lesok, benih tak sibuk, makin biaya ini, benih tak banyak ini kah. Majer kapi ini kah, teropan yang kin majer, sound system yang kin majer, konsumsi nak biaya, pencerama nak. Bedo. Majer ki. Bedo. Injak mun tadek kula ambu mangken kula. Enten buk kula mulai ceramah bulan ben ketak teman mikir songgeman. Kula pesen bi guru kula saya ngak lil mun kake ceramah ca ampo mikir songgeman kula cabisen. Kula mulai lambat tak teman mikir cabisen. Kan tuan rumah saya mikir cabisen, masa kula saya mikir ini. Bagaimana makin jengah jengah lebih najunan amaulid apa napa? Karena orang ni kehadirin, mun cuma ngaku cinta ni kah, sarta kutu itib, mun kalau ngaku lebur mun tak nurut ni kah tak bisa. Tiga gula lebih najunan engak napa Nabi Muhammad ikalako. Pembuktiannya, mana makin sampean beda pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan. Jangan mengaku cinta kalau tidak mau berkorban. Hai hoi. Hahaha, apa tangki? Cik Abu Lahab saus, Abu Lahab ni kak, gara-gara Suwaiba ekor banaki, emertika aki. Abu Lahab ni kan pun malam Senin, siksana apa perai? Khufifan hul azab, diringankan siksanya. Berisung uca aki apa perai total Abu Lahab. Gara-gara ada pengorbanan bunga ketika lahir Gusti Nabi Muhammad SAW. Digulipan sampean berkorban makin ni kak. Wah hadir gak kantor. Ini pengorbanan, waktu yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, harta yang dikorbankan. Wah Nabi Muhammad yoncengi para bu. Makanya kita lihat sambian macam solawat ala asrofil anam, solawat menceng. Anak apa mungkin pokok menceng? Karena Nabi Muhammad rabu dah kat itu tempat. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih falamma ishtadda biha talqu biizni rabbil khalqi wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajida syakiran hamida ka'annahu al-badru fi tamami mahallul qiyam sallallahu. Cik mancing mulai biar mancing marit. Lain apa mak mancing gula benajunan Nabi Muhammad rabu dekat dinto. Mangkana solawat ketika mahallul qiyam itu tidak sama dengan solawat-solawat yang lain. Sampean pun macam solawat sebiasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nyebut asma, nyebut nyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Alaihi nikah jauh, gaib. Tapi ketika mancing gula, ya Nabi salam alaika. Alaika bani ala Muhammad bani alaihi tapi alaika alaika ni ka ajuna ni ka dinto. Maka nak tu manceng, maka nak munsalawat ala asrofil anam sampean makelah tak ngerti ka saya ke debu, make tak ngerti saya baca cak geje le manceng pala tak ngerti le metem pola ngidem ke jeng manceng.
kan beda terkadang selawat ala surafil anam nih sepura-sepura ijak nih ke pengajian wai bidik tengketeng becen seblukan gedeng canteng selawat ala surafil anam tak maripah arbuan canteng ben becen beda kan beda eka emak jauh cek nyatanyaan beda boleh selawat nih ke pak ya ada nih ke pak itu mpok anggur salak rambutan lanas kita maripah napang kebi ke lanas jangan ya dek ya ta'uli bada boleh ketika sholawat ala asrofil anam pak ecer-ceri nasi bada mungkin sholawat nasi ecer-ceri kutu sholawat ala asrofil anam karena si masuk ke tengah tak bisa muntak tempo nama cing ya toreh keng cuman cek sampai nyer-cer nasi aganggu kasih macam sholawat karena terkadang selah nasi ecer-ceri tempo nama macam sholawat ki eseler kasih macam, jadi saya macam kiri bersibuk gitu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul ada sampai jeling mungkin ini juga ngibah jalan mungkin ini ibah jalan dia. Kapan raja pakai sabar dia ya. Jadi saya macam solawat kiri sambil ribuan cukup raja gitu. Oh, tak kenyang ya Bada boleh pan selawat pai berengaki. Talak kong ijak ni ke pengajian. Pai berengaki sumat nomor con. Ijak pengajian perlu berdepan ni ka. Selama hari-hari ku lekung jak sampai sini. Jadi benih tak boleh mercon na. Mercon na ya tu, dia bagi gula lebur ke mercon. Sepenting jak berdepan ketika maca selawat ala surfil anam. Masa Nabi Muhammad e parabu ketika Nabi Muhammad hadir pai sumat mercon hadir. Itu usah Nabi Muhammad marabu kiai marabu guru boy kapan sema apa yang berconi apa biar sampian. Jadi mau nih sobat yang bercon, sobat sebelum mau tahu bedeki mari adalah cepah burung kiai dia pun mahalul kiam sallallahu ala Muhammad. Wah. Di sampian sih mancing ini keng hormat rabu nak kanjing Nabi. Ya terus napa faedah nama mancing mun mercune dari jender nih kak? Jelas-jelas ki. Ntar bi Allah ibu selamat. Kini kak aku tu pada pak bukti ni ke hukum. Masa lurusannya torok tak torok ya menter ke bernehida ya menter di torok. Jadi dalam rangka kau lebih najunan makle ya ke umat ni kalau hadir dalam rangka makle andi hujjah seakat tengah dari Nabi Muhammad entar molotan kerja berapa kali molotan banjir pun malam ke lawak ke dojo ke borok ke timur ngki kan ngki ni kemudian tak seragaman benda yang tandik seragaman dia tegak laju bisa yang kui kumba tak tototi nolik ke lusa entar entar ngale ke lawak ngale ke dojo ngale ke borok bisa molotan tikal ni pula ni kasih terima budian amin Allahumma lah meskipun umat Nabi Muhammad ngako umat keng mun bada salah situng dari selemak saya rasa yang ngelako salah situng dari selemak ni kehadirin budian tak ya ko umat bentai syafaat bi Nabi Muhammad meskipun ngako umat tak kira iya ko bentak ya tolongi bi kanjing Nabi kalakuan penapa selemak sudah bersitung kaya ngain asyirku billah orang seandik kelakuan syirik di Allah subhanahu wa ta'ala pasir orang sesirik di Allah maka budian tak kira ikhiba bi kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa syirik nikah? Syirik nikah amaduin Allah. Allah dua aki. Nyempe ke Allah, nyempe de selainna Gusti. Takok de Allah, takok de selainna Gusti. Tak minta ke Allah, minta de selainna Gusti. Ika syiriknya mana? Maka syirik ni macam-macam. Jadi kula ben ajunan termasuk syirik al-i'timad kau leben ajunan nikah atatang genan api koko dek kebereng selain Allah karena napa saus seberkaitan kelaben kau le ajunan nikah kotuh sandernya de Allah subhanahu wa ta'ala nginum aing aing nikah cuma sebab sema beres arjeng guste nginum obat obat nikah cuma sebab sema beres sake guste sini kele jelas jelas mangkana kau udah benajunan tak oleh percaya dak keselain Allah, tak oleh ngarep dak keselain Allah, kecuali selain itu cuma sebagai sebab. Maka ada tengate, termasuk syirik nikah, kau udah benajunan percaya dak kedukon, tak langkung sebora, tapi pada apa anggeluk,
dukun ini kamu di Madura macam-macam benih kapan kor dukun ini kapan caje pas sirik kan di Madura ini kamu tukang pecet tanah kanak nyamai dukun tukang pilih tering ngandung nyamai dukun benih dukun kasar saya maksud man ataka hinan fasa'alahu wa saddaqa bima qala faqad kafaru bima unzil ala Muhammad au kama qal mun bade orang entar dek ka dukun pas anya tanya ka dukun nika pas e jawab bi dukun nika pas parcaje ka jawab na dukun nika orang nika ampun kafir dek ka perkara saiki bade Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukun napa seta oleh tanya aki benta oleh parcaje dukun sing madep pak bareng gaib sebareng gaib nika la ya'lamuha illallah dek ka bareng gaib ni enggak tada oning kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nek kesetau le. Uncang di keris tanah ngari cong, ngari ding kaki termasuk keris beringin korong, ngari pebanyak kebaik korong ngeco ajam kaki. Nek kenya mana gula benajunan termasuk para caje dek kebereng segoib segoib nek tada oning kecuali Guste. Bereng si bakal datang. Telo bulan aki Ria bekal bede sunarti. Buka tsunami ini kan. Demikian kan dikabarkan akan terjadi megatrans kan. Yang akan lebih dahsyat itu prediksi. Mungkin prediksi ini kata apa? Mungkin prediksi ini kan apa? Jadi mungkin sampean nebek melalui perakiraan cuaca. Ini kata apa? Pada ben sampean tanya sendiri kan. Kira-kira ni murki abid apa njok teh? Ya mun karo king du bulan aki tak kira-kira ocen jong are. Mak tahu teh. Jadi ari panas-panas katege cangring lambung. Mun panas katege ngak diare biasana ki abulana nabit se ocen mun karo ani kan king ranurae dari kebiasaan sebelum mah. Iki king ratora. Mungkin ratora ni kehunten tak napa. Kang benin nebek ni kan. Ngabele sesuai ratoraan sebelum mah. Mun tanya ki ocen jak gedi. Insyaallah tak kira je tak suap cung biasa namun oce nama lem siang aja suap. Ni kan ratoranya mana? Ji? Ni kan kuih ratora. Pada nampak sampaian sing dia no? Siapa mati alai? Beda biasa ni. Ten biasa ni kalau lo sirik kan keng ratora biasa namun beda wakwak amunya sing mal. Biasa namun beda ring mati. Beda sing ampun sini kan orang sini kan? Mun oce nanti mana nas panas beda caro kreat. Keng langkong saya mun bereng cuba cek torai. Karena mun bereng cuba ni ke torai, cuba ni kibi Allah bakal dibeki ke sampian. Punten sampian tak kira norai. Mungkin lah karena biasa nak berdua kuak amunyi pah berdering mati norai. Sampian ni kan yelok sirik bunyi debek bereng goib sampian. Keng norai tante. Keng selangkong saya mun bereng cuba cek torai. Karena mun etorai cuba ni kebakal dibeki ke sampian. Sampian mun norai berdua kuak ni ke berdering mati. Kuleku pun berdua kuak tetanggane pati bi Allah. Entah nak guna kan? Leh, Allah saja bu. Ana inda dhanni abdi bi. Sengkok tergantung persangka datang ke bule kangkok. Mun isangka bagus, apa bagus ya? Mun isangka cuba, apa cuba? Engkok leh, mun amin pergi kiri pongkak biasa. Nak ingka patik na keluarga. Kan beda biasa na senika orang. Maka mpian mun nurai senika. Setiap sampian amin. Pimpa pah amin, pimpian pah. Aduh, siapa mati ya? Beda si mati keluarga na huleku. Beni marga mimpena. Mpian andi persangkaan ke Allah. Persangka na sampian di Allah ni kaya toroti. Maka ini mimpi cuba ini bikin Nabi tak ipakon arti man ra'a hadum minkum syarran fi naumihi falyanfus an shimalihi thalatha wal yakul Allahumma inni a'udhu bika min sayyiatil ahlam au kama qal. Mun bada orang amin picuba tedung paham amin picuba maka sampean ipakon bikin kanjeng Nabi kapan ce ketuli acopa ka kacer telu kali cu keng celing takok lagi ne bedi dina engkah romo coba mun disantap bunyi marga mimpi na marga keng coba na tepak kali nampian. Terus pas doa Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam. Ya Allah ten kula nyuwun raksa dari cubang mimpi dari tak bagus semimpi nyuwun raksa ka Allah. Apa kuat de bunak di Nabi la yadurruhu syai. Pacuba imimpi na sampean. Tak kira beda ban apa. Torai kan makin mimpi mun tak percaya. Kula ni ka mimpi bu tak ayu bodo. Rung sebere. Kula ngamalaki hadis ni ka ada apa. Keng kula enten tak nore termasuk amunyi wek-wek sing malem. Kula teman andi wek-wek nika buk ibri oreng kula ka wek-wek. Sabai deng lager bi kula. Kula mesen ke bagian keluarga sing ngajak torai dina maki amunyi ngaku colong tibi ku bi kula.
Bukan ki. Bon malam amunya. Huh? Oh, ngucap pada pendong ben gelas ini kok kemarin. Watang colok iku boleh ben munyen wek-wek. Kita ngane ke munyen. Huh? Sampai seminggu mi beda apa mati. Ya ada sekali. Ketetang keres beres kepi. Oleh sepuluh hari wek-wek ke mati tibi ka. Ngarai tek dente tak limbo dereng mati ko. Ngki ano, iku lepai tak pakan ibi kula. Iku lepai nak. Keng mun sampean norae, mangkana mun coba jak torae, mun bagus tak napa tafaulan, ngar bagus mun bareng bagus torae, bedo kaper masuk lu, masuk ngriski ya, tak napa. Bedo pete abuang bedo tamoi. Kadene kebiasaan iki. Mun sicoba jak ras, hasi, patek sapa rasanan ha ni kempon. Njak nemu dim pian ni wah dego de Ivan Asim salata alhamdulillah pahite pate. Agene gene lo tau jak gila. Allahumma shalli ala Muhammad. Teti selama kau la benajunan gak dinto hadirin, akan tonga ka Allah selain cuma sebab ni kata masalah. King mun sampai parca jeda ka selain Allah. Ngarep dak selain Allah, parca jeda selain Allah. Bahaya kau la benajunan. Tengat teh karena kelakuan syiriknya ke atas tiaki kau lebih najunan peke budian dari Nabi Muhammad tak kira tolong ibi Nabi Muhammad mantir selamat amin Allahumma. Jadi mungkin kalau ngebeda perenggoib melalui tanda agak tibi MKG itu dengan perakiraan cuaca kondisi itu gak apa-apa kakeng nurai tanda sedina ini perakiraan bisa tepat, bisa benar, bisa salah keng mun langsung memutuskan tanggal 12, bulan 12, 2012 kiamat nikah hadirin ini, nikah tak boleh nikah. Nikah sudah kawasannya bukan kawasan manusia karena perkara gaib nikah tidak seuning kecuali Allah. Share separca aja, atanya pah parca aja. Maka nikah bisa dihukumi syirik karena parca aja dak selain Allah terkait bareng-bareng secuma Allah seuning. Jelas, jelas. Maka nah, hati-hati. Mungkin berkaitan kelaben setak anu tak mun seben berkaitan kelaben tanda tak pernah apa bagi parca aja kan beda dukun kandungan. Kan beda ki. Beda orang ahli kandungan, beda orang tak lum ngandung pak hentar. Kula tak lum ngandung kak, dek rema kak ki. Oh, agentang ni. Wah, kak kayu. Iperiksa abu. Lemang kan ada ringan kandungan iperiksa ada rema suruh napang dek ya. Ku tak suntik, kamu ni suruh napang. Lekan sini kebiasaan kan ki. Beda orang tak lum ngandung, entar kan dukon kandungan, dukon beri dokter kandungan, dukon biasana. Mana lah gentang? Akhirnya ke tabung. Anjak ngandung hari ya lah as segi beda ya kok. Napa nyaman ikan tu mana? Lah as nyaman, lah as. Anjak ki ngandung hari ya lah as segi kari dusa kriai. Mari saya temur, mari selip dia hari. Mari saya. Ya tak tahu tu nyakik kandungan kandungan lembuk. Ile kan seni, kebiasaan kan teko kan. Jo, hari yakik bodoh lah asa yakik bodoh. Hari bini siapa bodoh ya? Tumbuh. Nah, apa ni si tumbuh kan? Tumbuh ika men. Bahaya ki air. Teti, oh bocah gila warung. Ada yang contoh. Teti nggak boleh perkara si bekal dateng, nggak boleh perkara si bekal dateng kan bekal dateng ni kan. Jauh yang dia anak. Ini kan berenggo ibu bekal dateng. Tapi ini kata kelero karena ini kasih ini nggak boleh sesuai rakturaan biasa. Namun lah asagi badan ini kaki ngandung. Sini kelir. Kita nggak boleh. Teti pun ni pak nentu akhir aku lekuk ngandung ni ketau. Ini kan nentu akhir berangan pun ten melalui tanda. Njak ki beda. Oh njak dia nak macam tak kira bisa. Arilah asa ada sekali dia. Arilah la kare ka tompe nak kapir ya. Oke, Pak.
Oh, mun meras ki ngandung, mun lagi pak rua tak kira. Eh, burmido tawan terane kepak ben beras bung. Wei tek kucam, iya cakgu lagi ngalih boleh. Amri di kantuk ki ngalih kak, kau mana? Culuk, beri culuk pak ki ngalih kak peragaan. Napa? Bahaya kiai ini kak. Kemarin dua nih kok. Saya randik laki nih kak bu. Kita araji. Tandi raji sambian. Kak adik entori milih. Tari ben gula rembukan. Dikit pula satari tanan rembukan tu ngideng ben gula. Oleh senapa tahun bujang sambian. Setahun. Mak sabar sambian. Cik gula telur hari kek cetak. Kulit teman kayak cetak keluar eh, waduh cepat pendong yang arah ke kejiu. Saya tak kira apa nak sampaian ni. Cak kulit kerong nggak boleh keluar eh kulit kayak cetak, ya. Jadi saya nggak napa sambian. Tere. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan. Terlalu kurus jangan, terlalu gemuk kasokan. Aku lihat ni bahaya ni. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin, hati-hati. Ki. Terus. Kula berniatannya nih kan. Ini jawab terus. Kula jelas aki jauh terus. Allah tancung deh. Mun pas ini kata doa arceng kula buk. Bismillah. Ini kula kada beri ayin jauh langsung ibadah nak kok. Jauh. Ketika kula berniatunan. Syirik. De Allah. Dengan semua macam jenisnya syirik. Kak din tu bisa atetia kita isyafaat tibik kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati menter pada ai paselamat. Dan di luar ahlu sunnah wal jamaah kula benajunan pulan ngangkui sapu biasanya karena kata emangan sapu biru tinggi kak. Syirik para cajaka sapu. Asaluan syirik para cajaka akek. Punten kula ngabele gila. Sirik nikah hadirin amadui Allah adua aki Allah parcaja ke Allah parcaja ke selain Allah kula ben sampian nang kui susu aningki umpama sampian cangoreng jen ratin ben parcaja ke susu tapi kada ben nang kui soso bi Allah kan senikah kula ben sampian nginum bodrek nikah beni kada ben Bodrek ni ke bisa memberi sakit. Tapi kalau ben nginum bodrek bi Allah apa beres. Jadi bodrek cuma sebab. Kula ben sampean aselo. Oh, parcaja ke akek. Syirik. Beni parcaja ke selo. Parcaja ke Allah. Kalau ben ngangkui akek Sulaiman. Bi Allah biasanya apa gampang rizki. Jadi aku lika Allah kapi. Kalau ben nginum aing. Bi Allah apa beres arjeng. Jadi selain cuma sebagai sebab. Tapi kekuatan. Ini kepakun abali dan anjuran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kepunten tak apa-apa. Jadi sampai ngangku cimat tak apa-apa. Cimat tak bisa amodorot aki. Cimat tak bisa abahaya aki. Modorot ben bahaya ni kamur ni keagungan Allah subhanahu. Selok.
napa mbian sandi akek angku iku lu madep pak setiap pengajian napa napa boleh karo ni kene bende-bende kudu ni kemben andi akek bende-bende telur banyak angku ka angku tak napa gul mendugul tanya lagi orang selo apa dite hari nyamana cong selo pecah deui kake je sirik ka kaade endeui na cong gua pamule besa deui je punten gula benajunan tak percaya dek kasalaina Allah percaya ke Allah selain cuma sebagai perantara sampian tar ke puju depak kama kama puju pangang kak tanang Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bikaromati puju kula ben sampean mik siri kecek beni minta ke puju meskipun ngangkat tanang jatah sepuju muntua na Allahumma tak sirik napa napa boleh karo jatah sekuburan nyono kelum kuburan mun Allahumma tak sirik heki leh mun minta na ke Allah maki beda kama tak bahaya sampean ni ka maki sampean nengi langker kengu sampean puju habisnya dua tako ini gula kerang gelu puju tak tahu makin ngilang kerkeng mun minta ke puju berarti sampean aduain Allah makin beda kita sekobur na puju mun minta na ke Allah sampean tak aduai Allah kan gampang sedikit jelas-jelas makanya jangan gampang-gampang terpercaya ketika syirik mengku selok syirik mengku cimat syirik minta ke puju syirik gula ben sampean tawassul beni minta ke puju tawassul nikah entar ke Allah tapi lebet orang-orang sesemak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala bertawassul ini kau leh tekun yang kitab mafahim Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Bas al-Maliki menyatakan tawassul kelaban amal bagus oleh tawassul kelaban orang soleh seudi oleh tawassul kelaban orang seampun setuh oleh tak napa karena tawassul itu benih minta ke orang minta ke Allah tapi lebet orang seampun semak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas gih on beda berapa? Sebisa atatia kita isyafaati kanji Nabi? Beda lemak. Saya nomor situ? Syirik mantir selamat takau lajunan. Saya nomor dua. Syirik ni kan jepun ulama beda yang bersifat khafi. Tetapi beda syirik ni kapadeng beda syirik ni khafi. Kenapa? Syirik khafi ni. Syirik tapi samar. Alako ibadah tapi liajilinnas. Untuk manusia. Berarti kuleban ajunan untuk aki memperuntukkan yang kita lakukan bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Ini kesirik tapi samar. Manusia kelaku ibadah ada hubungan dengan manusia. Tapi perlu penilaian manusia. Benih perlu penilaian Allah. Apa aja yang sampai bengkona? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paham benar yang masuk. Ceduk. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim keluar cedek siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi gelak siapa nyaman dia untuk siapa juga. Lah ada sebagian orang itu kalau salat ke masjid mengkui jubah. Mengkui sorban. Mana bujang Roma? Salat aku anak kau sendiri. Ada, tapi ini kebenikan toh. Sebanyak ini kan daerah Bengkalan ke Timur. Bengkalan, iya pun di kanto Bengkalan ke bodoh. Sikit pun dia ke Bengkalan ke Timur, bodoh. Menurut guna anyar ke masjid. Menurut guna pada banding orang, ambu boleh. Jadi ke masjid yang perlu ruku, iba tahu kau orang candi ruku gendeng. Ibadah kau lah benajunan. Seibadah gak dinto hadirin li ajilin nas. Karena untuk manusia. Maka gak dinto eko caki syirik kofi mentar. Kau lebih najunan syirik, sepadeng syirik, sesamar. Setuju bentuk kesyirikan mantar. Epa selamat terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Makanya, sampai saking dari tengah-tengah ulama ini dalam permasalahan bab syirik. Ini, kan? Dan gue sering pada pak setiap pengajian. Sampai hukumah patuh ini kele. Ini ke hukumah iharamaki. Karena patuh ini kan, sarung sebagian orang yang sempat ke bayi pangeran. Sehingga kau lebih najunan, tak boleh nyabak patung irok maroma kau lebih najunan. Tak boleh. Patung ini kau punya kau tu semin acuan dua buk. Pokong setiap bentuk senin dia makhluk ke Allah seodi ini kau patung. Sampai andik boneka, sampai andik boneka nak upin ipin, sampai andik boneka nak reng bireng ikut bayi guling biasa. Nah. Kalau menyerupai makhluk hidup yang sekiranya diberi ruh itu hidup, nikah patung nyaman. Nih kemun iroma budi nikah hadirin salah hukum haram malaikat tak masuk.
Tapi malaikat rahmat mun malaikat maut tak ning posapo sini ka. Mun bagapan bede patung malaikat tak masuk, kula ngubu banyak iro mama le tak temate. Mun malaikat maut ni ka ada pantangan, sebede pantangan ni ka malaikat rahmat. Kan bede biasa na sapo iro Roma bede lam kolaman pah bede kok til koan. Nika tak ulih ho kuma. Sapo tak langkung cek nika pengajian, nika pengajian. Pokok sejenis bentuk hewan. Sejenis bentuk makhluk yang andaikan diberi roh itu hidup, nika hukum haram. Ia sebab iropok copok. Ben malaikat tak masuk. Dek rem, macam mana? Mak lihat tak haram. Ketok cek teke. Lemun dek cek teke tak kira hudik bu. Mbak nanti patung upin-ipin ke bayi guling biasana. Muntro tak haram dek rem. Buang cek teke je. Cek teke orang gak? Patunga upin ipin. Kecuali bisa tak haram mun eromane ke bede nak kanak bini kene. Le mungkin nak kanak bini kene. Ole nekuk patung ne ka ole. Karena Siti Aisyah toman amain patung ne ka Nabi Muhammad boneka. Ne ka itorot. Bersiti Aisyah ne ka kan umur sekang tahun. Kita belik. Maka nak ole. Apa napa? Litarbiya cepun ulama. Mun bini oleh tapi magila nak kanak kene mun laki ta oleh mun bini oleh anak boleh tarbiyah untuk latihan pergi kene ke bayi penempuan dia karena pantu aku leku dia ya mun laki di mabudu sida ya ada mun laki bu yang laki ni ke paling nolongi sekejap sekejap lagi bagi boleh tak pati pelak mengempen sekene mun ngempen setua ngumpen apa mbak? Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi sejenis-sejenis patung nak apa saos? Pokong surun lahu zillun kemper semetu jang bajangan tiga dimensi iki patung ni kapan? Ni kata oleh. Ia sebagai compok ni kah hukum haram ben kutu parosak hadirin malaikat tak haram ben malaikat tak masuk ke rumah si benda patung ni kah? Dua rumah ni kata masuk malaikat. Nomor situng benda patung, nomor dua benda patek. Jadi mun patek ben patung ni kebedek situ ngoloma malaikat dia tak masuk. Jelas-jelas ki. Antu pak ka angin janda dina karbongkar sarung. Lato-lato. Ireng peleman ka ade semen. Asyirku billah. Senomor dua. Manistakhaffa bisalah. Orang yang ingin tinggal kibajang hadir. Ya kemudian tak kira syafaat di Nabi Muhammad. Mun si tak bajang. Tak kira bahas. Enteng kebajang. Eli bali. Enteng. Biasa tak nyapok. Tak nyapok boleh. Pekun tak nyapok boleh. Pekun tak nyapok boleh. Enteng. Tak kebajang. Tak andi perasaan susah. Tak andi usaha. Maka orang yang ingin tengah tidak kebajang ini kemudian tak yakub bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak kira isyafaat bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama kene ke sepaling gampang itikkan ibadah ini ke ibadah bajang ini. Ini ke sepaling gampang. Mun ibadah selain kudu ben sampean bu. Mun pasaan ka pia pas. Apa napa? Soalnya mun tak apa satu dosa telah sana. Umroh make 30 juta majar engki apa? Jaringan jauh. Coba masuk mata gerentar. Abang ke Mekah ni kau orang, orang Mekah nanti bini. Kamu tempun haji ni kak asafar. Ntar ke India, ntar ke Hindi, ntar ke Malaysia sini kak. Sini kan tu majer 300 juta terus dapat agak Mekah, saya Mekah buruk. Apa napa? Semak. Karena sini kebuk muni kau bolong benar. Coba sampian. Kamu gendeng lagi nanti bini, gendeng lagi nanti tangke. Gendengan lagi nanti tangke kan? Cang sampian. Padahal cang tetangke, nalar gendengan lagi nanti sampian. Pola nyaman cak rup-rup nabi. Jadi pun anak-anak mungkin lebih hijau rumput tetangga. Kemun kita ikut lelah kar sini, kemun kita budi jauh dan ikut lelah kar sini, kalau budi ke bolong biasa. Ternyata genteng benerat ini kemun tak ikan dia, mana ikan dia apa yang tengkan? Apa rati ini kemun ngocak pal-pal elang muat nama kita ratin kan? Bener. Ti, nama kita apa teratin? Kemun nyenengi, pernah ngabes misem, tergepok juga nanti dung. Daya. Tak ke jeding atau mau boleh yang jeding. Daya. Masuk ke dapur atau mau boleh.
Cang selaki alhamdulillah tang bini gila mendadak. Bu mikir yang laki apa kita apa digendeng mun perhatian ya bu. Lampe mun pentai langsung ngabri pese mun ngabri lok gendidi banyak cok kerendingan. Tanggung jawab aja ge lok kasar mun akan detak masake. Mugi gendeng. Mun bini boleh. Tak napa bini boleh tak napa tak usah ruwet bu. Tanggi? Enten. Enten. Sakit ate. Di madu itu sakit. Nah, apaan sih tak kotak milo bu? Cepon lagu lambek madu di tangan kananmu, racun di tangan. Kalau harus memilih, pilih yang diracun apa yang di madu? Saking mana kesampian deh kak? Pilih yang diracun nih kok. Bini kule patah berinten. Pilih yang mana di? Di madu apa diracun? Gak apa-apa mas, saya pilih di madu asal sampian siap diracun. Pakai bini dua mun mate di situ. Man istakhaffa bis shalah, orang senteng ke bejeng. Tengat teh. Makanya ten kulum ada pak iman gak diman. Ukuran orang selamat tak selamat ni ke bejeng. Panjenengan teru oni gak engkok re masuk surga panjak budian. Engkok re selamat apa panjak budian. Engkok re pecah panjak budian. Mbian mun teru oni gak ni kehadiran situ ukurna. Bejeng. Mun ke bejeng sampean ngas teteh. Kak dintuki benda arpan sampian ni kemudian bukan selamat. Keng mun sampian tak nyepuk waktu bejeng tak susah, tak bejeng tak kira pikiran. Dalam pes waktu nu kuleban sampian tak ruwet. Tengat tece pun ulama tak kau kuleban naju dan Allah ikar pagi tete orang celaka. Keng mun tak bejeng kik susah, tak bejeng kik juga jutu libek. Berarti sampian ni kau Allah ikar pagi tete orang selamat. Ni kau ukuran ni kah? Tak bisa tabur bejeng ni kah? Ibadah selain ni kau tabur. Keng mun bejeng ni kau tak tabur. Ada taburan untuk ibadah bejeng ni. Makanya ibadah saya tak bisa andi otang ini cuma ibadah bejeng. Ibadah selain oleh andi otang. Allah ini kama otang di dalam ibadah selain. Tapi Allah tak mau otang di dalam ibadah bejeng. Makanya debu na Imam Syafi'i. Man mata wa alaihi salatun lam tufda wa lam tukdo alaih. Mun benda orang mati. Bahkan di otang bejeng. Tak usah serain. Tak usah bejerin fidya. Karena orang saya mati andi otang bejeng. Gara-gara tak bejeng. Maka orang kak dintoh hadirin. Maka ekodok Nabi Saudi. Tak bisa teti bejerah. Dek kau utang saya mati, saking dari berengau utang ke bejeng. Maka tak boleh, yang mati yang dia utang bejeng ini tak boleh. Tidak boleh ada orang mati bawa hutang sembahyang, tak boleh. Karena bejeng ini kata apa utang. Tapi wafa'an as-subuki an aqaribihi. Imam as-subuki ini kan ketika berada keluarga, saya tiba-tiba di utang bejeng, bi imam as-subuki ikutuk in bejeng saya mati ini kan. Jadi impian pun berada keluarga mati yang dia utang bejeng, tak ikutuk tak apa. Berarti impian ini kan Imam Syafi'i. Mun sampian ikutuk bagus berarti impian roh Imam As-Subuki. Tak boleh ada orang bejeng, karena bejeng ini kan cara ampun ini peringan kan. Mun pasca kan enten. Pasca ini kutu tak ngakan dari pagi sampai malam. Kule sakit ya. Mun sehari tak ngakan kule tak bisa. Mun apa setengah laku kule bisa. Tak boleh. Kule mun apa sana sik benaing tak kuat. Mun apa sana sik tok nginum boleh. Tak boleh. Pasca ini kutu total. Cara tak ning tabur. Mun bejeng oleh tabur. Tak bisa mancing, toju. Tak bisa toju, miring, tak bisa miring, agentang, tak bisa agentang, melkot, tak bisa melkot, apa cang ngembian dek remah boy, tak bisa aku libatan, kalau ben ketuk, tak bisa aku li ketuk petengan, kalau ben ateh, ateh tak keretek, ngeliaki lobeng mate, kibajang ini kan sedika, mun tak bisa mancing, oleh tinggal bajang, tak oleh tinggal bajang, mancing, oleh tinggal laki tojuk sedika, ruku ngendek, soju tengendek pamaben, tak usah berdebat kebebah, belingkang bian marik. Tak bisa tuju mireng ulu deje. Tak bisa ulu deje mireng empian agentang ulu temur. Soko kebere cetak ke temur langke di bental. Keng amit ke luka laki na. Kak kok saya gentang rege ngapa aja nga kak. Takut ada apa? Wah takut esek lak. Takut esek ting buk. Mungkin esek ting untuk ngempian bental. Wah takut esek lak.
Tetim pian polan tedung tak kotak nyeku tak bejeng. Teti kebele kok kaya ngabejeng kak. Teti tak kobi selake kini yang seting. Kan lo yang seting. Karena mau seting betal bejeng. Senek kau. Pernih tak kue seklak. Mertelok. Pasera orang. Saya tak kira iki bebudian. Imamun zalim. Pemimpin seteng kidak kesei pimpin. Pemimpin, mbian cak mikir kelebun. Mbian cak mikir camat, cak mikir bupati. Sampian cak mikir gubernur, cak mikir presiden. Pemimpin nika, benikutu kelebun. Setiap kau leban ajunan nika pemimpin. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kau leban ajunan pemimpin. Dan setiap pemimpin budian bekal imintai pertanggungjawaban. Ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Ring tua, pemimpin dari anak-anak. Akan menjadi pemimpin. Seorang ibu istri pemimpin dari harta suaminya. Orang bujang pemimpin dari abang tibi. Tapi lebih-lebih pemimpin semimpin banyak orang nikah. Lebih banyak lagi kesempatan untuk melakukan ketidakadilan. Mungkin di luar kendali tak pernah apa. Hadirin. Lekar tak mampu. Budak remah pun saya lekar tak mampu. King mun sengaja tak adil. King mun ngani aja. King mun sengaja kau leban ajunan masake. Sementara abang pilih jadi pemimpin. Maka pemimpin sedolim ni kemudian tak kira ikhiba, tak kira tolong ibi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantir selamatah. Syarat nomor 4, al-ihdath fid din, orang seabai kebai dalam agama. Tada iza mana Kanjeng Nabi ekelako, tapi nikah bertentangan kelaban seiyat toraki bi Gusti Nabi Muhammad. Mun tak bertentangan maka ngelako bareng iza mana Kanjeng Nabi setada bunten. Quran itu dibukukan Nabi Muhammad ampun wafat. Quran diberi titik, Nabi Muhammad ampun wafat. Quran diberi harokat, Nabi Muhammad ampun wafat. Zaman Nabi Muhammad Quran ni kayak tulis, tapi titik yang tak ada, harokat tak ada. Dah remas saya baca. Ya ibu, cecak suapet apal Quran gapi. Tapi seampunan Nabi Muhammad wafat, terjadi perang namanya perang Yamamah. Penghafal Al Quran 70 wafat waktu Kak Dinto. Akhirnya, Sidina Umar Kak Dinto instruksi kepada Sidina Abu Bakar Al Quran ni ke makle ibu kuaki. Sayyidina Abu Bakar tak kesokan Quran zaman Nabi Muhammad tak ada pembukaan Al-Qur'an. Tapi jabar Sayyidina Umar mun tak ibu kuaki ku leku mun saya hafal Quran ke situ tapi Quran bisa elak. Akhir pak ibu kuaki itu oleh sareng Zaid bin Sabit. Akhir tulisan-tulisan selam buat teman beda elong popolong pah teti buku pas itu. Terus yang memberikan harokat ada yang menyatakan itu namanya Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah temannya Sayyidina Ali. Yang memberikan titik naktoh itu namanya Al-Imam Hasan Basri. Terus yang memberikan jus, jus situng, alif lam mim, jus dua, saya kulus, jus telok, tilkal, itu pada masa Al-Hajjaj. Terus, pahit kebaik tajwid, sebab makin ini berkempang kapi, itu ada proses. Zaman Nabi Muhammad tak ada Quran, nikah, sebab deben makin. Yang, jadi Quran itu yang sekarang tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi kan tak bertentangan kelaban syariat, nikah. Berdiri sebab tentangan, katidik bering, bojeng, ngangkui bahasa setempat. Kan berdiri malang di bering, mak leh kosok, bojeng ngakui bahasa nabang sebang. Mun sering Arab, cak Arab. Mun sering Inggris, cak Inggris. Mun sering Matura, cak Matura. Dan ini kasalbut nih. Kemun paham bojeng istiqlal pada benda kapi maki malaikat bingung saya nulis lagi. Imam maring Arab, Allahu Akbar. Inggris itu betul. Allah is the big. Itu ingrek banjar masin. Allah kuanal. Suruh bojeng, Allah kudire. Tancung ngocol. Allah raja kana. Malaikat tak tanya, itu lisan je, ya, ya, kok. Jangan malaikat situ nggak tapok colong, mari je. Ini mengada-ngada dalam agama yang bertentangan kelabuan syariat. Mereka tak bertentangan, karena Nabi Muhammad ampun memberikan peraturan. Sallu kamaru aitu muni usolli apa jeng apa kon sesuai apa jeng aku setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5 terakhir, man kadzdzaba bisyafa'ah. Orang saya tak percaya cek beri syafaat. Saya tak percaya ni budian tak kira syafaat. Meskipun tak ngalaku saya lain, kita tak percaya. Jam siapa Nabi Muhammad bisa nolongi budian? Alaku tibi, mun amal tibi tak bagus, Nabi Muhammad tak kira bisa nolongi. Tak percaya. Maka budian tak kira kibibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantir selamat. Amin. Hadirin, jadi gula benajunan amolot dalam rangka keng nyopre syafaat Nabi Muhammad. Keng tengate, mun berdo orang seandik lemak kelakuan kibi Nabi Muhammad pekun tak kira kibibi budian. So, nomor situ. Nomor 2. Orang seenteng kebajang. Nomor telok.
pemimpin setolim nomor 4. Nomor 5. Ceramah agama. Nomor 4 apa? Orang yang mengada-ngada di dalam agama. Senomor 5. Orang yang tak percaya dek kesyafaat. Pon, kengak ini lima nikah. Ajaraki ke keluarga nah menterbisa ayam laki sehingga kau lebih najun nanti tiap orang selamat. Amin. Allahumma. Sekadar itu sih bisa pada pak menterbeda manfaat dia menterbisa ayam laki tetapi lanjutan keselamatan tentunya akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulid nabiyikal karim. Allah. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulid nabiyikal karim. Fa'afid 'alaina bi barakatihi libasan izz wa takrim. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها ورحمنا يوم يستشفع به الخلائق فترحمها يا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلامة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير واختمنا بقول لا إله إلا الله ورحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل الكبور فإن لم ترحمنا وما يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.